and Mrs. Anita Octavia Halim. Para undangan, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai kita? Karena pastinya tepuk tangan kita pada malam hari ini adalah bentuk doa dan dukungan untuk kedua mempelai. Dan pastinya dengan prosesi masuk ini, kedua mempelai akan memulai perjalanan cinta seumur hidup mereka berdua. Dan para undangan, bisa kita lihat kedua mempelai berjalan selangkah demi selangkah melalui white carpet yang ada di tengah-tengah. Jadi untuk seluruh undangan yang dilalui kedua mempelai sebagai bentuk cinta, doa, dan dukungan kita untuk kedua mempelai, boleh sekali lagi kita berikan tepuk.